Shalom saudara, senang boleh kembali berjumpa di tahun baru 2021. Doa saya tahun ini menjadi tahun yang terbaik bagi kita semua. Amin. Di awal tahun ini saya akan berbicara mengenai penyertaan Tuhan. Saat saya masih kecil, kemanapun saya pergi keluar rumah, saya selalu ingin papa saya beserta dengan saya. Berjalan dengan papa memberikan saya rasa aman. Saya merasa saya tidak pernah berada di tempat yang salah ketika papa berjalan bersama dengan saya. Karena saya percaya bahwa papa akan menjaga saya dan akan menjamin diri saya. Tapi setelah saya dewasa, saya sadar bahwa saya tidak bisa selalu bersama dengan papa. Hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang dapat menyertai saya 24 jam penuh. Dan saya ingat bahwa Musa berkata dalam kitab Keluaran 33 ayat 15, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Musa tidak mau melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Musa mau Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka. Musa menyadari arti pentingnya dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini, saudara. Demikian pula halnya bagi saya secara pribadi. Saya bukan hanya tidak mau melangkah tanpa Tuhan, tapi saya bahkan tidak mampu melangkah tanpa Tuhan. Saya selalu berdoa minta penyertaan Tuhan dalam setiap langkah keluar masuk dalam kehidupan saya. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai saya senantiasa. Tidak ada pribadi lain yang dapat menyertai saya seperti Tuhan menyertai anak-anaknya. Tuhan adalah Allah omnipresent yang maha hadir. Dan saya yakin bahwa penyertaan Tuhan itu beserta dengan perlindungan dan pemeliharaan di dalamnya. Ada perlindungan sempurna dan ada pemeliharaan terbaik. Seperti bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel sehingga pakaian dan kasut mereka tidak menjadi rusak dalam 40 tahun perjalanan mereka. Itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari saudara kita sama-sama meminta penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu melangkah. Doa saya, Allah Immanuel menyertai kehidupan saudara dan menyertai kehidupan saya senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.